Ya, cara mengecek baterai 100 ampere ya dengan memakai alat Tankol Micro 200 baterai tester. Pertama-tama kita langsung connect kabel negatif dan kita connect kabel positif. Nah, langsung di alat tester. Di alat tester sudah terbaca mikro 200 dan kita tekan OK. Oke lagi, baterai test regular float CCA kapasitas 100 ampere ya, ini kita oke. Nah, ini hasilnya ya, SOH-nya masih 100%, jadi baterai masih healthy 100%, SOC-nya 78%, resistensinya 8,91, CCA 335, voltase 12,47, masih good baterai. Oke, kita tes baterai yang kedua. Baterai kedua kita tes, kita copot connectingnya. Dan kita colok lagi bagian negatif. Dan positifnya ya. Connect. Nah, sudah terbaca. Mikronya sudah terbaca. Kita oke. Kita oke lagi baterai test. Oke lagi. CCA kita oke lagi. Nah, ini 100 ampere jenis baterainya. Kapasitas baterai 100 ampere. Dan kita oke. The process testing. Ini hasil baterai kedua ya. Jadi baterai kedua hasilnya SOH-nya healthy-nya 100%. SOC-nya 78%. Resistansinya 8,882. CCA 340. Masih termasuk good battery. Ya.
Oke, sekian testing dia punya tester baterai untuk jenis baterai FRRA Soto. Semoga bermanfaat. Terima kasih.